Selamat pagi ya. Jadi saya YouTuber masuk, YouTuber emas berlian namanya ya. Masuk di Pantai Kundi City ya. Jadi city-nya yang saya ambil ya. Semuanya saya sebut sudah kota karena dia sudah masuk media. Oke Pak, jalan dulu Pak. Saya mau lihat, mau foto di tengah pantainya di jembatan ini ya. Oke. Nah, dia dari papan ini. Papannya tebal memang ya. Ini papan ya untuk nelayan sih ya. Untuk nelayan. Cuma ya ini untuk pejalan kaki saja ya, kalau bawa motor agak ngeri-ngeri, tidak ada penghalang kiri kanannya. Oh, selamat pagi Pak. Ini ya, kurang lebih sudah 20 meter ya, prediksi 20 meter. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wes. Tidak ada papan. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi ini dia dari pohon kelapa. Makanya kuat kelihatannya, ya. Jadi di ada pohon papat. Ini pantainya Kundi, apa, Pantai Kundi City ya. Pusatnya nelayan yang terbanyak salah satunya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Wes, ngeri juga. Ini kurang rapat ini. Kalau nggak kuat bisa pot, bisa roboh nih. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ada batu hitam ya. Pas 70 meternya pemandangannya batu. Luar biasa ya. Batu hitam. Ada nelayan yang menjaring di pinggir pantai. 70 ini. Pemandangannya seperti ini ya. Bagus juga pantainya ya sebenarnya. Kalau di kalau mau selfie bagus ya di tengah ini, tengah sebelah barat ini. Atau mau selfie di batu-batunya ya. Karena daerah pinggirnya tuh banyak batu. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ini ya. Pasti yang ini. Agak ngeri juga ya. Kalau bisa ini pemerintah segera ganti beton ini. Lantainya. Bawahnya sudah beton. Karena ini untuk para nelayan. Ya.
beton ya, kalau bisa ya, kiri kanan dipasang pagar supaya wisata menarik ya. 100 meter sampai sini ya, ternyata ya, berarti kurang lebih 150 meter ini ya. Nah, coba saya hitung lagi 100 ya, saya ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu tadi agak ngeri-ngeri saya lewatnya sedikit. 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini juga ngeri ini. Kurang. 26, 27. Nah, ini ngeri juga nih, mau patah tuh. 28, 29, 30. Jadi kalau bawa barang berat, ini ngeri nih. Saya aja udah 80, kalau bawa barang bisa 100 lebih. Ya. 31, 32, terus 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bos, papannya ngeri-ngeri ya. Harusnya diganti ya. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Terus, ini ngeri, ngeri juga. 58, 59, 60. Jadi kalau ini anak-anak kecil, jangan lewat sini ya. Agak berbahaya ya. Apalagi badan yang 100 kilo ya. Saya rasa jangan dianjurkan ya. 40 tadi ya. 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bos, itu tadi goyang-goyang. 51. Nah, ini ngeri juga nih, kurang rapat. Ya. 52, 53, 54. 55, 56, 57. Terus, bos, goyang-goyang dia papannya ya. Mau ganti juga itu. 58, 59. Bos, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Terus, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Nah, ini juga harus diperbaikin juga lantainya ya. Perhatian pemerintahnya sama masyarakat. 77 ya. 78. 79, 80, wush, goyang-goyang dia, ya, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, sampai ke pondoknya. Mungkin 92, 95.
prediksi 200 meter ya. Nah, kalau ke situnya ngeri juga ya, tidak berani kali ya, harus ganti beton ini ya, dibangun beton oleh pemerintah ya. Memang biayanya cukup besar, tapi nelayannya banyak ya, ada ribuan ya. Ada ribuan ini, jadi paling ya 1 M atau berapa M ya, pemerintah kelurahan teraknya harus urus ini ya. Kalau saya pejabat, saya sudah pasti kasih masukan ya. Saya masyarakat aja, saya sudah bisa kasih masukan karena kebetulan saya YouTuber ya. Jadi YouTuber ini ya, jadi dia sebenarnya bangunnya harus ada apa nih, harus ada pagarnya, seperti di apa nih, tempat bupati lahir, bupati Bangka Barat itu, tempatnya apa ya, saya lupa ya. Jadi dia jembatannya itu kurang besar, dia harus pasang pagar ya. Karena motor bisa lewat, itu mengeri. Tapi dia beton ya, buatannya dari beton. Jadi pemandangannya sebenarnya sangat luar biasa, view-nya. Itu ada pulau satu ya, ada pulau juga di sebelah baratnya. Jadi ternyata pemandangannya bagus. Jadi perlu dibangun beton ya. Mungkin kalau nggak yang ini, dibangun sebelah sana ya. Beton langsung ya. Jadi karena kalau dibangun sebelah barat itu bisa lihat view yang di sana ya. Lihat view dia punya apa nih, pulau, batunya, dan mungkin bisa lihat matahari terbit ya, seperti di pantai Anyai City sana ya. Ini pantai Anyai, ini pantai Kundi City ya. Jadi batu-batuan terkenal ya, banyak ya, tempat pemancingan. Jadi kalau dibangun itu satu sebelah barat luar biasa ya. Tapi setelah bangun itu, ini harus di beton juga. Harus dua jembatan, satu untuk nelayan, satu untuk wisata ya. Ini potensinya bagus kelihatannya ya. Oh, dari mana? Bu? Dari Mancing. Boleh diwawancara tak? Hah? Masuk media tapi. Tak pandai diwawancara dia mah. Wah, Mancing. Dari Mancing. Boleh diwawancara? Hah? Boleh diwawancara. Ya, terserah sih. Lah, mah. Kalau mau kan jadi top nanti. Saya kan sudah YouTuber nih. Mau masuk wajahnya boleh, tapi sekarang saya tak masukkan belum. Cuma ngobrol. Banyak dapat ikannya? Sedikit. Ada berapa puluh kilo? 10? Ada, sudah ada 10 kilo. Oh, ikan karang ya? Oh, dari kilong atau siro sana tengah? Dari karang berang-berang. Oh, karang berang-berangnya mana? Situ jauh. Sana? Yang laku, jauh bener. Oh, yang ada pohon sana? Bukan, itu karang seribu. Itu karang seribu? Karang berang-berang jauh. Karang berang-berang di tengah lagi? Oh. Oh, itu karang seribu namanya. Dari mana Bapak? Hah? Dari mana Bapak? Dari Anyai. Dari Anyai. Cuma ini ngevlognya sudah seluruh Bangka. Anyai, Kundi, sekitarnya semua saya vlog semua. Nanti mau ke Mendoyong lagi. Jadi ini tadi saya kasih masukan, kalau bisa ini dia bangun nih. Bangun pakai beton, ngeri juga saya naik, saya jalannya ya. Tidak boleh ini anak-anak, kalau enggak bahaya ini. Videonya sudah bagus, saya jalan gini aja ngeri ini. Karena lantainya ini prediksi 3 bulan lagi yang kuatnya nih, kalau enggak ada yang patah nih. Saya lewat tadi kan ada yang ini, yang papannya udah enggak, kurang ya. Bagus itu, mau diganti itu. Deh, yang mantapnya saya promosi itu Bangka Selatan Permis. Beton ya. Itu udah internasional beton. Deh, ke pulau Batu Bedaun itu 200 meter dari darat. Beton ya. Anak-anak bisa lewat, dipasang pagar.
Sudah bagus, cuma kurang besar satu lagi kalau banyak pengunjungnya. Kalau permis, di permis ya. Nah, dia harus kayak bangun begitu. Nah, itu seumur hidup itu. Air pasang dia beginilah tingginya, kalau nggak salah ya. 3 meter atau 5 meter dia. Tahu berapa meter? Ya, ini 5 meter ini. 5 meter ke bawah kayak. Oke, saya karena berhubung sudah 15 menit sudah selesai. Amazing, wonderful. Apa ini? Sangat puas. Dia punya view, ya. Sebenarnya cocok sekali untuk wisata, ya. Saya foto ke sana ya. Nanti saya mau video shoot satu. Oke. Video jangan sana dulu. Nanti video shootnya. Saya video sebelah timurnya dulu, ya. Oke. Sekian. Terima kasih.